Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Anggoro Firman. Salam Slimeo. Jadi di video kali ini gue akan lanjutkan lagi host flippernya ya. Saja kita akan bekerja lagi dengan kerjaan-kerjaan baru tentunya ya. Apakah masih mengenai tentang Paskah? Kita nggak tahu ya. Kita coba aja mainkan ya. Nanti kalau Paskah lagi juga nggak apa-apa sih. Oke, kita menuju ke tablet. Teater kodok yang nanas-nanas Marius Bukit. Oke, kita mulai dari teater kodok dulu. Emergency. Tolong aku, saya menyewa seorang desainer interior dan ini kecoba loh. Saya tidak berpikir bahwa semuanya akan terbuat dari bahan termurah. Lagi pula ia tawarkan harga yang bagus. Ternyata terlalu bagus. Agak lain. Tolong selamatkan saya dan bantu saya menyelesaikan kekacauan ini. Bagaimana tamu bisa datang ke sini saat hari raya? Oke deh. Mulanya emergency terlalu bagus gak tuh? Anu, apa yang terlalu bagus nih? Kita lihat dulu nih. Agak lain ya, terlalu bagus ya. Oke, tempat-tempat semua sampah. Terus materialis lagi. Langsung kita bersihkan jendela-jendela. Jendela-jendela ini nih. Oke ya. Terus sampahnya di mana? Oh, itu sampahnya di situ nana. Ayo dah, sambil bersih-bersih lah. Oke, surah 1. Di wipe. Mau sampah. Ngejual item tadi, karpet sama sofa. Oh, banyak ya. Nah, ini kita ngejualnya banyak ya. Oke. Nah, ini. Suruh buat bersihkan kotoran. Ada 5 ya. Berarti pas ini. Kurang satu di atas. Siram tanaman. Kurang satu. Masang wallpaper, transportasi umum. Kurang suasananya. Ternyata masih pas katanya ya. Beli meja paku, wah pembelian 29 banyak banget coy. Datanya terpaku kayak gini kali ya. Nah kayak gini kan. Kursi baru sana 8, yang baru di sini, yang baru di sana, di mana sih? Warna apa ya, bentar ini deh. 1 2 3 4. Terus pasang dulu. 5. 5 6 7 8. Peralatan makan mantap 8. Saya berapa nasi lagi untuk semantap ini. Ini nih coklatnya. Bosan kita warna merah, mulu merah. Tuh. 2 3 4 5 6 7 8. Vas dengan bunga berornamen. Ornamen berornamen gue kayak gimana? Ranjang Paskah isinya banyak. Ini tidak kurang apa-apa. Ah, tuh ranjang Paskah ya. Habisnya taruh di itu ya. Penuh ternyata. Ada sini deh. Karpet segipat panjang vertikal. Ah bentar, kita coba lihat dari sebelah sini. Ini. Karpet bulat vertikal. Ah, karpet bulatnya buat sini kali ya. Sofa multi dudukan untuk yang hamil. Jika kamu jangan berdiri.
Sofanya taruh sini lah. Daging panggang, ayam bakar 2, buset. Makan-makan zaman ini kah? 1. Apa ini? Wah, buat tart lezat. Coy, 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 ini tempat dari mana lagi? Sini. Kue pasca. Buang kue, bukan gue lapis tapi enak. Telur pasca bergaris 3. Telurnya ya. 1, 2, 3. Usir banyak banget soalnya. Waduh, ruangan besar. Kita lihat ya. Apa yang bisa kita lakukan di ruangan besar ini? Waduh, bersikap jendela ternyata. Aduh, mesti dibuka dulu baru kita tahu. Set, iya. Aduh, kotor, kotor. Masih suruh buang sampah. Siram tanaman. Lapsus diagonal. Upin finishing. Ada berapa sih kapasitas lebih awal bodohlah. Kita selesaikan semuanya dulu. Dah. Kamar mandi, bersihkan kotoran. Tadi satunya lagi kalau nggak salah di atas ya. Oh iya benar. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Oke, sudah selesai untuk satu kerjaannya. Agak lama dan aduh membuang banyak biaya kayaknya tadi ya soalnya aduh. Membeli barang 29 biji tuh. Oh, udahlah, apa-apa. Oke, lanjut lagi. Giovan Ananas, karya seni pribadi. Rumah harus menjadi karya murni. Sangat kosong dan tidak berdekorasi. Dan saya sebagai orang dan intraprasa tidak diragukan lagi. Ingin rumah ini penuh dengan dekorasi berselera tinggi. Ukiran dan warna senada di dindingnya. Jadi lakukan apa yang saya inginkan. Iya, Bu. Iya. Iya, iya, Ibu. Giovan Ananas, ya. Ya. Bikin mood kau senang aja lah dulu. Ya. Oke. Okay. Langsung kita akan kerjakan. Aduh, rumahnya kayak gini lagi dong. Ah, capek banget. Coba item sorot. Ruangannya kayak gini lagi. Ini lagi lampu jatuh. Kotoran 7 biji. Kurang satu ini bawah. Kok enggak nyangkup ya? Kanda hitam ini. Standar bukan. Oh, ini. Masih standar bukan. Kanda hitam di atas. Lampu langit YOLO. Dengan tradisi tentu saja. Masih YOLO. Kurang satu. Kursi yang nyaman 3 buat di sini ya. Ini tadi udah bagus agak pun. 1. Ya udah kepasang duluan. 3. Ntar nih agak. Nah. Ketel Mizu salah. Akan terima saya apapun paling senang nih. Oke, ketelnya di sini nih, satu nih. Nah. Berdaun tanpa ampun. Sana deh. Kok gak bisa ya? Di sana gak bisa cuy. Berarti kita taruh di sini aja. Ada mesin jahit. Gak bisa di sini weh. Gimana weh? Masa di situ? Gak mungkin. Oh boleh di sini deh. Di
dekat konsol. Lachi, Sakura. Sebab pacheri dalam pohon cherry. Sebab pacheri dalam pohon cherry kata. Aduh nih Lachi sini dah. Pilih dekorasi gunung kita. Muncul dari kabut. Kipas haru. Karena kendala keleputan. Lukisan, pancian. Saat gunung, namun ini panci biasa. Waduh. Fascio. Surat 2. Nah, kita ngotak di sini doang. Nggak turun gitu. Katanya pekerja dihargai dengan pekerjanya. Kali ini tidak sana. Iya. Oh, ternyata kita ngomongnya di sini doang ya, nggak. Kita kerjanya cuma di sini doang ya, nggak sampai turun-turun ke bawah. Ya udah deh. Coba di bagian situan doang, nggak sampai ke bawah-bawah. Ya udah deh. Ini, oke, let's go lanjut lagi lah. Mario's Bukit Menara. Saya dapat ide desain dari studio dan apartemen berbentuk menara. Pekerjaan konstruksi sudah lama tertunda dan bangunan dalam keadaan belum selesai dan perlu dibersihkan. Saya ingin memesan pesan Anda. Karena siapa yang bisa menanginnya sebagus seperti Anda? Uset, boleh. Karena masnya sudah memberi saya apa kepercayaannya, sudah saya kerjakan dengan setulus hati. Koridor buang sampah. Datang menghadap tembok udah. Jual tong sampah sama apa lagi? Anjir, bendanya di atas. Minggir gak? Iya, anjir, mejanya ngalang-ngalangin, cok. Agak lain. Mau ke atas ada meja ngalang-ngalangin. Untung jual bisa dijual. Wah, bersihkan kotoran. Ayo, mesti turun dulu ya. Cak struktur babi. Enggak, kalau pintu namanya balik bawah ya kan, terus atasnya lebih luas daripada yang bawahnya, cara nopangnya gimana ya? Memikirnya kayak gitu aja. Aduh, habis. Kan ini mesti ke atas lagi kan. Ke atasnya cuma apa naiknya tangga gini lagi, ada nggak kayak orang-orang mewah gitu tangganya, tangga yang undak-undakan, bukan tangga yang kayak tangga monyet itu loh, ngeri coy. Nah, satu yang cat struktur tanaman jeruk. Oh, ke atas. Astaga, mesti ke atas pula. Nah. Ya lo nih, ujung-ujungnya kita ke atas lagi nih. Astaga, bentar lu nih. Ada pekerjaannya belum bisa diselesaikan di sini. Masih ke atas lagi dong. Ini bangunan apa-apa sih? Oke, kita cat lagi. Sini dulu. Oke, habis. Oh, masih ke atas lagi. Bentar, kita ke bawah dulu ya. Kita ke bawah dulu. Soalnya ini ada benda yang perlu kita ganti dulu. Habis ya. Oh, karena nggak bisa ganti, ya udahlah. Kok turun? Ini tangganya ngeri banget loh. Kok turun lagi sih? Nah, ini ya Allah, tangganya ngeri banget. Emang ini nggak bisa diganti ya? Nggak bisa. Biasanya kalau ada ganti, biasanya ada keterangannya gitu. Nah, ini baru nih. Ayolah, tanah merah. Ini kayak cuma ngecat-ngecat doang. Gak tau deh. Kalau ini 3 lantai loh.
Di samping masih ada bang, apa masih ada ruangan lagi loh. Iya, mikirnya cara nopang rumah yang gedenya lebih, yang lebih gedean bagian atas pada bagian bawah itu gimana itu? Nah, mikirnya kayak gitu, apalagi naik tangganya kayak gini, aduh, senam jantung loh. Bagian yang luas-luasnya dulu. Oke. Kurang ini lagi. Penelaman. Katanya ada yang kurang. Ya nggak pernah saya tahu. Nah, ini coklat ini. Ah, 23. Bentar lu nih. 23 sama yang bawah kah? Oh enggak, 23 cukup ya segini. Astaga, kalau kita ke bawah nih. Aduh, kita naik turun mulu nih. Apa nih? Istanaan. Hanya ini kan warnanya kayak gini, berarti kita butuhnya yang ini. Capek banget loh. Ini mesti turun lagi nih nanti nih. Nah, jadi mesti suruh turun lagi nih. Ini ngeri kali loh bangunannya loh. Oh, ke bawah, simple. Aduh. Turun. Beli yang simple. Nah, ada. Anggir. Aduh, kata tadi gitu, aduh. Ini itu yang bagian atas dulu, baru bagian bawah ya. Berarti dia yang ngerti kalau urutannya mesti gini, kita mesti turun lagi, anjir. Aduh. Apa yang saya bilang? Bodoh amat. Aduh. Apa buang sampah terus ngejual terus ngecat, ngecatnya dari bawah ke atas terus masang panelnya dari atas ke bawah. Aduh, itu naik tangganya kayak gituan lagi. Aduh, capek banget. Kang Julius Kokang Royong dulu persyaratan. Saya adalah pejabat pemerintah. Saya memiliki gaji yang cukup untuk memperkenalkan Anda pekerjaan yang luas dan dibayar dengan baik. Furnishing dan finishing akan menjadi yang termahal yang bisa saya temukan. Tanahku apa? Bagaimanapun saya membayarnya. Lekon dalam waktu yang ditentukan saya akan membayar. Oh, kita nggak pakai waktu data. Tapi ya udahlah. Kita main santai pun juga nggak apa-apa. Itu masih belum pakai waktu ternyata ya. Nunggu waktunya pas dalam pembangun itu agak lain ternyata. Aduh. Mas sekolah. Buang sampah. Sampahnya. Mana lagi? Mana lagi? Oh, di meja. Nah, satu. Kita lihat dulu sekeliling. Sampah. Oh, sampah. Satu lagi kemana? Ini masih belum nemu sampah. Kita bersihin kotoran dulu deh. Coba kita stuck di satu tugas doang. Oh, ini sampahnya di bawah. Aduh. Ya kira mobil-mobilan. Jual item yang disorot. Ini. Mana lagi? Oh, langsung 8. Kurang 3. Oh, ini atas. Tos apa juga. Masa mau paper sepia impresi. Sepia impresi warna menampilkan diri sendiri. Terus mana sih? Oh sini. Kanta item disorot. Lampu langit Osaka. Lohon Siu Ward. Masih. Lampu langit operasional agak lain.
Oh ini Papian, Horatian. Kurang satu. Pintu depan. Petani. Meja Jepang, Yamanaga. Terima. Oh. Ini terlalu luas ya sih. Panasan dana nampil tanam. Karena yang hampir membuat perbedaan besar. Satu, dua, tiga. Enak-enak Jepang gitu ya. Bandal duduk kepang dua. Waduh, bandal duduknya sini dua. Satu. Aduh, gak nyukup lagi satunya. Nampan dengan supit, kiba. Jika lapar, bagi bagi yang saat lapar. Masih bisa nih di meja kayak gini nih. Walaupun agak cekung ya. Meja lantai, pecinta trapesium. Ibarat di pesin dan pencapaian dan bertemu dengan perutupaka. Pecinta trapesium. Buset, ini apa ini? Sini, bisa di sini kah? Piring dekorasi Gunung Gila muncul dari kabut. Piring dekorasi paling atas. Karpet persegi panjang panggilan gurun. Aduh, ini pas ya harusnya. Sofa kayu kuno. Dia hutang 1000 sama Musa. Musa siapa? Nah, ini kursi yang ini malah jadinya di sini ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kursi belengan timur 2. Bergaya tapi tetap cantik. Kenapa persegi panjang panggil gurun lagi? Kipas haru. Ini lagi. Kipas haru ya sebelah sini. Meja sepak bola. Tiba langsung dari Spanyol. Ini meja fusbolnya mau taruh di mana? Hehehe. Kenapa ada meja fusbol? Aduh, agak lain ini dan butuhnya meja fusbol di sini ya. Bentar. Gak nyukup lagi. Bentar, ini motor di mana, anjir? Eh. Terpojok ah. Ada pas lah. Lampu lantai Nippon. Sama ada melakukan tekan di tenggelam. Dah selesai. Hem, selamat. Ya selamat ya. Aduh. Agak lain kita punya fosbol agak lain kayak Jepang tapi ada kayak timur apa pak atau barat-baratnya dikit ya. Aduh beda lah. Oke, lagi deh, satu lagi ya. Johnny Mata Indah, Humpty Dumpty terkenal lagi. Nah itu benar, karena saya tidak mampu beli furnitur terbaru dalam dari seri ini. Saya mencari penggantinya, jika Anda membantu saya membeli furnitur untuk ruang tamu dan mendekorasinya dengan indah, maka Anda yakin. Yakinlah, Anda tidak akan menyesal. Hei, terserah kau lah. Beli furnitur, tata ya. Ya udah. Ini jadi pekerjaan terakhir kita ya. Karena, ya kita akan keluar sisa tenaga kita buat meladeni bapak yang satu ini ya. Ruang keluarga, suruh buang sampah. Kurang satu. Oh ini jual lagi, jualnya banyak ya. Kok gak ketitik sih agak lain, mesti mendekat baru ketitik. Sedangkan saya item bentar, ini mana lagi ke atas kah? Oh enggak, itu ada di bawah. Ngaco. Oh ini nih. Oh langsung 18. Apa sih kotoran? Ini. Kurang 2. Oh ini. Kurang satu ini nih. Amerikanisasi ya udahlah. Gua terlalu ini kalau Amerikanisasi. Sampai dipuntir gitu loh.
Oke. Materialis lagi ya, capek kali lah. Materialis mulu. Kurang 2, oh ini lampu. Osaka. Nah, 1. Bukan. Oh, itu lampu ini. Masih kayak-kayak Jepang lagi ya di kursi ruang makan desaan 6. Ini PT Gua Rustic. 1 2 3 4 5 6 Sofa multi dudukan lembut. Ini akan lembut lagi ke sejati. Warnanya enggak cocok lagi. Oh, ini buat nonton TV. Yaudah. Sofa dua dudukan lembut. Meja kopi hampi-dampi. Mungkin tidak rapuh tapi lembut. Karpet segi 4 Vista Lionaria. Agak lain. Ini segi 4 doang ini. Tanaman pot Carel. Nah, taruh pojok. Lukisan senja abstrak, sepi abstraksi. Nah, selesai. Cepat ya. Kayaknya memang lebih murah tapi kelihatannya bagus. Makasih. Apanya yang murah? Ini mahal, masih. Ini mahal, masih. Apanya yang murah? Ini mahal, masih. Gila loh. Ya udahlah. Jadi untuk game mouse flippernya sampai di sini aja dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa kasih like, comment, share, subscribe juga, nyalain notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel gua. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. So, stay safe, stay safe, positif. Always be yourself and never surrender. Thanks for watching this video. See you next time, man. Goodbye. Bisa ya.